Hai guys, di video saya yang kali ini saya mau bikin video tentang dua login Dragones Indonesia. Bisa dilihat sendiri ini sudah login 2 ya. Dan hasil dari video ini akan saya laporkan ke Gemschool biar nantinya di patch dan tidak bisa digunakan lagi. Ini bikin karakter dulu, belum bikin, masih belum punya char di Denina. Udah bikin satunya loading, masih loading. Oke, mumpung masih login loading dua-duanya. Dua login ini bisa dilakukan sejak update Sendcode beberapa bulan yang lalu, dan saya rasa hexseed yang dulu sudah cukup bagus, tapi entah kenapa diganti dengan Sendcode, dan menurut saya kali ini Sendcode-nya kualitasnya agak turun ya. Dulu sebelum ganti Sendcode menggunakan Head Shield, saya coba buat dua login itu tidak bisa. Nah, dengan dua login ini bisa membuka kesempatan untuk pemain bisa leveling atau farming dengan 2-3 char sekaligus hanya dengan satu komputer, atau bisa juga digunakan untuk event seperti event yang kemarin, event AFK, event timer itu ya. Nah, kalau kita login dengan 2 atau 3 karakter sekaligus, itu efeknya bisa merusak kestabilan game. Bayangkan kalau satu kali dungeon atau nest pemain bisa mendapatkan 2-3 keuntungan sekaligus dalam satu kali dungeon. Contohnya tidak usah jauh-jauh, di Dragones tempat saya bermain dulu ya, di Enlaut. Untuk sekarang gamenya hampir nggak enak lagi dimainin karena ekonominya udah hancur, semua barangnya mahal-mahal. Masih loading lagi. Setelah bikin video ini langsung saya kirim ke Gemschool, semoga dihapus ya. Terus jangan tanya saya ya gimana caranya buat dua login, nggak bakalan saya jawab. Oke, saya rasa cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.